Kemacetan panjang terjadi di jalur Situbondo Banyuwangi, tepatnya di jalur menuju Pelabuhan Tanjung Wangi pada Rabu kemarin. Kemacetan tersebut terjadi diduga akibat antrian kendaraan menuju pelabuhan lantaran kapal rute Banyuwangi Lembar tak bisa isi BBM. Selamat sore, dapat kami laporkan. Beginilah kemacetan panjang yang terjadi di jalur Situbondo Banyuwangi, tepatnya di jalur menuju Pelabuhan Tanjung Wangi pada Rabu kemarin. Kasat Lantas Banyuwangi Kompol Amrhadi Susilo menjelaskan, antrian kendaraan terjadi mulai daerah Bangsering, Kecamatan Wongsorejo, hingga pintu masuk pelabuhan. Pantauan di aplikasi penunjuk jalan pada sore hari, panjang kemacetan mencapai sekitar 3 km. Penyebabnya, kendaraan yang ingin menuju ke Lombok tidak bisa masuk ke kapal. Tidak bisa masuknya kendaraan ke kapal disebabkan kapal yang terparkir di pelabuhan tidak bisa mengisi bahan bakar. Keterangan dari pihak yang bertanggung jawab, entah apa penyebabnya, dua kapal yang tersedia tidak bisa melakukan pengisian bahan bakar. Keadaan itu akhirnya menyebabkan penumpukan kendaraan di area parkir Pelabuhan Tanjung Wangi hingga meluber ke jalan raya. Amar menyarankan kepada calon penumpang yang hendak pergi ke Lombok menaiki kapal agar menggunakan jalur alternatif, salah satunya dengan menyeberang ke Bali, kemudian menyeberang ke Lombok melalui pulau tersebut. Jakarta. Oke. Tujuan mana ini? Lombok. Lombok. Oke. Kenapa katanya? Kurang tahu. Masih menunggu yang gak pasti. Oke. Dari pihak pelabuhan belum ada ngasih info kenapa kenapanya? Ya mungkin terlalu banyak. Ya keterlambatan kita berpengaruh pada uang jalan. Oke. Kalau soal kerugian itu aja ya Pak ya? Kerugian lain mungkin ada? Tidak ada. Cuman uang jalan aja ya? Terjadi antrian panjang di sekitar Pelindo sampai dengan arah Bangsering di sebab angkutan yang mau menuju ke Lombok tidak bisa masuk kapal. Ada dua kapal jenis ALP dikarenakan tidak bisa mengisi bahan bakar. Keterangan dari pihak yang bertanggung jawab, yaitu pihak kapal ALP, entah kenapa penyebabnya, jadi tidak bisa pengisian bahan bakar. Akhirnya kendaraan yang ada di parkiran Pelindo tidak bisa masuk dan meluber ke jalan raya. Sambil menunggu koordinasi lebih lanjut, kami menghimbau kepada masyarakat atau pengendara yang mau menyeberang ke Lombok bisa menggunakan jalur alternatif melalui Pulau Bali. Karena sudah dua hari ini kapal ALP tidak bisa mengisi bahan bakar. Ada dua kapal lagi yang sudah parkir namun tidak bisa isi bahan bakar sehingga tidak bisa berlayar dan memuat kendaraan yang mau menuju ke Lombok. Terima kasih. Karena sudah dua hari ada dua kapal yang sudah berlabuh tapi tidak bisa mengisi bahan bakar sehingga tidak bisa memuat kendaraan yang mau menuju ke Lombok. Anggota Satlantas juga telah menerapkan sistem pengalihan arus ke jalur lingkar Ketapang agar kepadatan di jalan utama tetap terurai. Sementara itu kendaraan yang akan melintas dari arah selatan ke utara dilewatkan ke dalam terminal Sri Tanjung. Handoko Kusumo, CTV. Selamat sore.